Selamat malam bosku. Bos, hari Senin Om Budi langsung datang ke kios Abadi Bet, bos. Suasana tertutup, bos, rapi. Karena tiap hari Senin Om Budi juga menginfokan seluruh Abadi Bet, baik di cabang Cagung, Cibinong, Palmerah, Tangerang, semuanya tutup total, bosku. Nah, Om Budi datang untuk mereview, bos, dan menginfokan katanya ada program promo lagi, bos, diperpanjang di kios mana itu nanti kita tanya aja untuk ke dalam. Bagi yang belum subscribe silahkan ditekan untuk tanda notifikasinya, bosku, atau loncengnya untuk selalu bisa mengetahui untuk update-update burung datang dan harga bongkaran apa aja, bosku. Yuk langsung kita masuk saja, bosku. Oke, selamat malam Om Jerry. Malam Om Jerry. Santai nih ceritanya. Santai ya Pak Giri ya. Karena memang hari Senin ini hari yang libur ya Pak ya. Hari istirahat. Hari istirahat ya. Om Budi dari mana tadi, Om? Wah, Om Budi muter terus Pak, muter tanpa tujuan nih. Heran aku. Dari mana itu? Ya muter tadi, muter kemana namanya? Ke Roksi, Grogol, terus muter lagi ke Blok M, wis gak karu-karuan, Pak. Jalan-jalan dong. Iya, jalan-jalan tanpa tujuan, Pak. Jadi, nah, nggak jelas. Om Budi ini selalu nggak jelas. Tapi tetap, Om Budi selalu ingat sama bos-bosnya kemarin lewat dari komennya. Nanti jangan lupa hari Senin untuk dipantau kios burungnya bukan apa itu loh. Amanah itu yang menjadikan, waduh, Om Budi ini mau nggak mau, bisa nggak bisa. Sempat gak sempat harus dibisa-bisakan. Oh, itu wajib, Om. Wajib ya hukumnya, wajib. Ya Pak Giri ya. Noi, seperti itu ya Pak Giri. Ya, Pak Giri ngobrol-ngobrol ini. Gimana? Agak deket dikit lah, Om, nggak apa-apa. Wah, oke. Nah ini ngobrol-ngobrol. Katanya mau ada promo, Pak. Selalu ada, Om. Selalu ada ya. Ada kata-kata. Oh iya, saya lupa. Apa itu? Banyak netizen nanya. Kenapa kalau live kok nggak pernah di apa? Kalau bongkaran nggak pernah di live. Belum tahu ya Pak Giri bongkaran kita. Kalau bongkaran cuma 10 koli, 15 koli gitu keranjang. Walah, raun ambune, Pak ya. Raun ambune blas. Wes, orang kita aja bongkaran sampai kayak gitu. Percaya be Om Budi be Om Giri. Sekali di live malah rak barbar ya Pak Giri. Barbar, kasihan pelanggannya nunggu. Kasihan pelanggan karena mohon maaf bos, kapasitasnya Abadi Bet yang di Palmerah, Cakung, Cibinong, dan Tangerang itu super sekali ya Pak Giri ya. Super ya. Jadi sekali kita bongkar bisa 3 jam ya Pak Giri ya. Itu karena saking banyaknya tidak ada tiap hari bongkaran burung-burung seperti itu. Kalau ya Pak Giri. 10 ekor Pak, kita review. Wah, 10. 10 keranjang itu enak ya Pak Giri ya. Betul, enak. Nah, itu permasalahannya biar semua pemirsa ini tahu kenapa Abadi Bet enggak pernah bongkaran. Justru kalau kita yang bongkaran banyak biasanya nggak mau menunjukkan live karena harus nggak sempet Pak Giri ya toh ya, susah ya Pak Giri ya. Lah ini kita ngobrol-ngobrol Pak Giri ya, kalau untuk nomor halu-halunya lihat apa Pak Giri ini ada ini nomor halu-halu baca loh Pak Giri tolong bisa melayani tanya jawab bisa melayani tanya jawab pokoknya itu bisa semuanya Om. Oke, di nomor berapa Om? Ini kita sebutin nomornya 0815 oke 1420 4481. Nah itu 4481 ya. Kering-kering dong. Siap melayani kering-kering ya Pak Giri ya. Oh pokoknya semua tinggal sebutkan namanya saja ya. Ya betul. Baik yang ada di halo dari sektor Tangerang gitu ya. Oke, mau pesan barang gitu ya. Supaya langsung aja telepon di nomor ini. Oh kita iya. Siap seperti itu Pak Giri. Betul. Loh Pak? Enggak kayak Pak. Anak oh, saya juga. Oh ini temannya Pak Giri. Temannya. Wah itu gak gigit ya Pak ya? Ini jinak. Jinak ya. Berarti Abadi Bet sekarang juga apa tuh Pak Om Giri? Maaf. Ini apa lupa? Oh ini jenis tupai. Jenis tupai ini ya tupai. Bukan tupai. Musang pandan. Ini dia masih nyusu ya Pak Giri? Masih nyusu ya. Masih nyusu ya. Nah kalau nanti dia gede gitu nurut ya Pak ya? Nurut. Nurut ya Pak Giri ya. Om, minumnya biasanya apa Pak Giri? Susu ya. Sun. Sun ya. Bubur sun. Loh bos, wah kepor bos. Sing rumat Pak Giri kabeh.
Makanya abad dibet sudah persiapan pembukaan untuk ini ya Pak Giri ya. Apa? Untuk Iwan udah mulai persiapan ya, ya Pak Giri ya. Untuk sementara bisa diorder dulu. Ini Pak Giri apa namanya, via online dulu ya Pak Giri ya. Untuk ini ada terus iguana, sugar grinder ya. Semua jenis, mermut, kelinci. Nanti tunggu saja bos untuk ininya ya Pak Giri ya. Pokoknya ditunggu calling-callingnya. Ditunggu calling-callingnya sambil melihat stok Pak Giri. Wah, hampir. Ini kalau kita berbicara stok, banyak yang kosong ya Pak Giri ya. Habis, Om. Habis ya? Habis, diserang kemarin. Oh, diserang ya. Memang memang abadibet ini primadonanya semua kicau burung ya Pak Giri ya. Ya, Om. Pokoknya kalau orang saya tanya, saya survei Pak Giri beberapa Om Budi. Saya tanya, bangun tidur mau kemana pikirannya mesti abadibet itu loh lah ya, bener. Setiap orang tak tanya, pokoknya beli burung pas ono bongkaran abadibet. Karena kenapa? Yang pertama harganya murah, kedua real. Amanah, nggak mau neko-neko Pak Giri ya. Harga murah stok banyak. Seperti itu Pak Giri ya. Nah Pak, katanya ini dari pihak manajemen. Gimana? Bisa ada yang promo di daerah mana Pak? Promo nih ada di daerah Abadibet Cakung. Oh, yang di daerah Cakung. Halo sedulur-sedulur, konco-konco bolo-bolo ya. Yang ada di daerah Cakung, besok Abadibet Cakung mengadakan promo ya Pak Giri ya. Besar-besaran. Promo besar-besaran. Seperti apa? Emang apa tuh Pak yang mau dipromo Pak Giri? Kita sebutin. Oke, tolong Pak Giri. Dan harganya Om. Yang pertama ada Pleci Dakun Bali. Pleci Dakun Bali. Untuk harganya 15.000. Cukup harga 15.000. Aneh tapi nyata ya Pak Giri ya. Iya. Terus juga ada Serindit. Nah. Harga 35.000 Om. 35. Oke. Okay. Terus juga ada Pleci Bustami Sumatera. Harganya 17.000 Om. Harga 17.000. Lanjut terus juga ada Trucuk Jatim. Iya. Untuk harganya 13.000. Trucuk Jatim. Jatim bodi-bodi itu Om. Bodinya yang pucuk-pucuk Pak. Oke, terus Pak. Trucuk Jatim maaf 13.000. 13. Bukan 17, 13 ya. Oke. Okay. Terus lanjut juga ada Pokse Mandarin. Mandarin di harga 85.000. Pok saya Mandarin 85.000. Lanjut lagi terus juga ada Jala Kebo. Ya. Jala Kebonya di harga 37. 37. 37.000. Ada stok banyak ya Pak Giri ya. Banyak buat besok di Cakung. Ambiar pokoknya ya Pak Giri ya. Betul. Pokoknya memang motonya abadibet ini nih. Apa benar sih promo seperti itu? Nyatanya benar loh Pak Giri. Ya, perkutut cuma 3.000. 3.000. Ya. Betul. Ya kemarin diserbu di daerah Tangerang. Para pembeli di daerah Tangerang sudah pinter, ngomongnya apa? Enggak, ngapain jauh-jauh ke Tangerang aja sudah ada solusinya gitu Pak Giri, ya kan? ST1 gelas, Om. ST1 gelas dapat perkutut. Nah, seperti itu. Ya. Itu jadi membuktikan bahwa abadibet bukan hanya soal keuntungan saja Pak Giri. Ya. Tapi ya, biar sama-sama kita bisa menikmati, wah, rasa kebersamaan. Itu loh maknanya. Nah, pembeli bahagia adalah kesenangan dari kita, ya Pak Giri. Ya, nah, itu berarti Om Budi ngomongkan juga Pak Giri. Untuk promonya itu sesuai kayak kemarin ya Pak Giri, yang tersedia ada label-labelnya Pak Giri ya. Betul, Om. Nah, kalau memang labelnya sudah habis ya promonya sudah habis, bos, ya kan? Pokoknya buruan, cepatnya ngajut tukaran Pak Giri, ya kan? Karena terhadap sesama itu adalah keluarga kita juga, ya Pak Giri ya. Kita bagi seadil-adilnya. Pokoknya kues, sat ya Pak Giri. Tapi seperti itu, just. Seperti itu Pak Giri. Pak, tidak usah menunggu lama Pak. Iki minta tolong di review. Untuk burung yang ada, besok berarti masuk banyak ya, Pak? Masuk full buat langsung Palmerah Tangerang Cakung. Semua. Jadi semua abadibet baik di Palmerah Cakung, Cibinong dan Tangerang, abadibet tidak pernah tidak bongkaran, ya Pak Giri. Setiap hari, setiap waktu, setiap detik Pak Giri ya. Kalau mau lihat bongkaran di mana, oke, sekarang kita turuti pemirsa katanya. Om tolong, Om Budi tolong di taruh di deskripsi dong. Oke, lu kurang apa nih? Betul. Iya toh Pak Giri. Om Budi ki wedi nek penontone ngambek kabeh. Iya toh. Makanya oke lah, penonton itu adalah pembeli atau pembeli itu adalah bos kita, raja kita sebenarnya. Ya Pak Giri. Ya. Yuk Pak Giri, yuk tolong yuk Pak, yuk gues ya Pak, yuk. Siap. Oke, lo bos. Om Budi ditemani dengan dokter kita, Om Giri. Oke, mau meliput bos. Oh, besok kenari masuk banyak Pak Giri. Kenari semua jenis, Om. Semua jenis masuk banyak. Oke. Dan mohon maaf, kemarin ada di komen katanya
Mau kenari murah-murah teko Garut, oh teko Bandung, Jabar. Oh, anti Pak Kiri. Semua kita dari Malang ya, Pak Kiri ya. Ori Malang, pokoknya pokoknya amanah bosku, terpercaya dan adil. Oke, di sini tersedia untuk kenari seri AF ya, Pak Kiri. Dibanderol ya. Cukup dengan harga berapa, Pak Kiri? 155.000 bos untuk penampakannya. Oh, gede-gede bos. Banyak yang booming karena harga seri AF tidak jauh beda dengan seri F1 bos. Untuk harganya beda dikit. Oke, kita bawa ke bawah untuk opior Jawa. Atau cecak kentang, Pak Kiri ya. Itu udah pur total. Bro. Udah pur total ya. Di sini dibanderol cukup dengan harga 15.000 saja, Pak Kiri ya. Untuk penampakannya bos. Kita scroll ke kiri. Oke. Untuk parket mutasi. Ya. Nah, kemarin ada yang komen, bos, parket mutasinya jenis apa? Kemarin Om Budi sempat tanya sama peternaknya, untuk jenisnya jenis apa? Itu peternaknya bilang, ya udah itu parketnya memang serinya seri mutasi, tapi mutasinya yang model apa ya Pak Kiri ya? Itu kemarin model apa Pak Tanu ya? Mutasinya ini? Oh, luar sama lokal ya, jenis ini ya? Dikawin silangkan seperti itu Pak Kiri. Ya. Jadi kalau untuk pastinya nanti Om Budi harus tanya dulu seperti apa ya. Siap. Ini dibanderol cukup dengan harga 100.000 saja Pak Kiri. Oke, kita menginjak ke atas. Ya pokoknya salam lah buat pecinta parkir pokoknya ya. Ya. Peace in love. Peace the best. Oh, biar artinya Pak. Yuk. Lanjut ke atas bos. Dibanderol dengan harga cabai-cabian nih, Om. Lah, harganya 15.000 saja. 15 yang hijauan. Yang hijauan? Kalau yang udah pecah warna 20.000. Yang sudah pecah warna 20.000, Bos. Jadi terpantau burung sehat, no minus. Sudah pur total mestinya, Bos. Sudah semi pur karena dari kotorannya terlihat sudah semi pur. Untuk membedakan jantan dan betina biasanya kalau hijauan itu terlihat dari paruhnya yang warna oranye ya. Ya, nyata. Seperti itu, Bos, untuk bocorannya. Oke, kita scroll ke kiri, Pak Kiri. Ini Bustomi ya? Bustomi Sumatera, bos. Bustomi Sumatera dibanderol cukup dengan harga 30.000 saja, bos, untuk penampakannya. Oke, kita scroll ke bawah. Murah air mancur. Kemarin banyak yang gacor ya, Pak Kiri. Banyak, Om, Yo. Nah, kalau gacor dipegang itu berarti bukan gacor. Biarin aja kalau bunyi berarti gacor. Harga dibanderol cukup dengan harga berapa, Pak Kiri? 70.000. Cukup harga 70.000 saja, bosku, untuk penampakannya. Oke, kita scroll Pak Kiri ke kiri. Nah, ini jenggot mini. Jenggot mini. Ada tepus pipi perak. Bangunin ini. Jenggot mini. Oke, Mugi Makiana dibanderol dengan harga berapa, Pak Kiri? 30.000, Om. 30.000 ini, Pak Kiri ya. Yang dadanya kuning. Ya, 30.000 saja. Oke. Untuk jenggot mini. Tepus. Pipi perak. Pipi perak berapa, Pak Kiri? 15.000, Om. 15.000 untuk jenggot mini? Jenggot mininya sama 15.000. Harga tuh sama, bosku. 15.000 saja untuk penambangannya, bosku. Oke, kita scroll ke atas lo. Jalak surai gacoran, bos. Wingi wake tinggal mak dua, bos. Harga dibanderol cukup dengan harga 390, bos. Harga apa dibet silakan dibandingkan, bos. Mulai dari burung terkecil, burung terbesar, dan burung gacoran. Kalau Anda pembeli yang pintar, kalau Anda pembeli yang bisa memikir, cerdik, pasti ada bisa membandingkan harga itu seberapa ya. Tapi Om Budi mengatakan pembeli itu pinter semua. Yang bodoh Om Budi ya, Oh iya. Wes, pelanggaran Pak Kiri. Ini apa Pak Kiri? Ini ada perkutut Bangkok. Perkutut Bangkok, dibanderol cukup dengan harga 45.000 saja Pak Kiri ya. Penambangannya bos. Oke, kita scroll ke kiri Pak Kiri. Tersedia juga untuk perkutut jenis perkutut putih lurik Pak Kiri ya. Harga dibanderol dengan harga berapa Pak Kiri? 170.000 nih. Harga cukup 170.000. Ini bagus Pak, ini Pak. Oh, ini Pak yang nomor 2 Pak, bagus ini Pak. Terus mingin-mingin nih. Kita scroll ke bawah Pak Kiri. Pleci Dakun Mandura. Harga ya. Berapa Pak Kiri? Harganya 30.000. Harga 30.000. Terlihat ready stock ya, bosku. Banyak kok. Melimpah murah meriah, bosku. Oke. Kita scroll ke bawah. Itu kalau ada kutilang Jawa sama merbah belukar, Om. Kutilang Jawa Pak Kiri. Kutilang Jawa. Harganya 8.000 guys. Sekarang ada kenaikan dikit. Ya. Merbah belukar Pak Kiri 20.000. Harga 20.000 saja. Oke, kita scroll ke kiri Pak Kiri. Ganteng ganteng nih, Om. Ganteng-ganteng Pak Kiri ya. Ada cicak bilis. Cicak bilis ya. Alisnya alis kuning Pak Kiri ya. Alis kuning. Harga piro Pak Kiri? Itu harganya 60.000 nih, Om. Harga cukup 60.000 saja. Betul. Untuk
nambahkannya bosku. Kita scroll. Wah, iki Pak kuat iki kuat. Rujuk kebo Jatim nih. Rujuk kebo Jatim bosku. Ronton-ronton. Harga iki kuat iki kuat. Bondol 25.000, ekor 30.000 ya Pak Giri ya. Betul ya, Om. Penambahkannya bos. Oke, kita scroll masih sama Pak Giri ya. Rujuk masih kebo. Sama. Nah, di atas ini Pak Giri. Itu ada perkutut cemani. Cemani bos. Ya. Untuk jenis perkutut cemani. Harga dibanderol dengan harga berapa Pak Giri? Harganya 80.000 dong. Harga cukup 80.000 saja bosku untuk penambahkannya. Oke, ini? Ini ada pleci Monty. Monty ya Pak Giri ya? Sisa 2 Pak Giri ya? Ya, Om. Buahnya habis Pak Giri ya? Mata putih. Mata putih. Harga berapa Pak Giri? Harganya 35.000. Harga cukup 35.000 saja bosku. Oke, kita scroll Pak Giri ke bawah. Nah, itu ada cici belalang. Cici belalang harga berapa Pak Giri? Cici belalang di harga 25.000. Cici belalang harga 25.000 saja bos untuk penambahkannya. Oke, kita scroll ke bawah. Buahnya ready. Opior. Opior. Burung tuh juga bisa kaget loh Pak. Kaget loh Pak. Dia tidur dong. Dia tidur ya. Oke, tepus ready. Stop. Sama, Om. Kita scroll ke ini air mancur ready. Serindit Pak. Kita beralih ke serindit. Serindit dibanderol dengan harga berapa Pak Giri? 50.000 nih, Om. Cukup dengan harga 50.000 saja bos untuk penambakannya. Oke, kita scroll ke kiri Pak Giri. Tuh bos. Nah, ini pleci dakun lombok. Pleci dakun lombok bos. Harga berapa Pak Giri? Harga sama 30.000, Om. Harga sama bos, 30.000 saja untuk penambakannya. Oke, kita scroll ke atas Pak Giri. Atas. Kenari AF Pak Giri ya. Kenari AF. AF. Star Blue, jadi Star Blue yang AF ya Pak Giri ya. Betul. Ya dibanderol dengan harga 155, berarti Pak Giri ya. Ya, Om. Terus juga ada kenari putih loh. Oh, putih pocong. Itu 145. 145.000 untuk penambakannya. Oke, kita scroll ke bawah. Ini ada pelatuk sampit. Pelatuk sampit, harga ya. Berapa Pak Giri? Sampit di harga 75.000. Harga cukup 75.000 saja bosku untuk penambakannya. Om Budi kesel ya Pak Giri. Gak apa-apa Om, buat customer ya. Buat customer. Kayak mulai aku Pak, mau mutar-mutar ano tujuan. Boh. Lanjut. Pok saya Mandarin Pak Giri. 95.000. Harga cukup 95.000 saja bos untuk penambakannya. Oke, kita scroll Pak Giri. Atas, Om. Langsung ke atas. Terdapat untuk jenis AF pocong Pak Giri ya. Ya. AF pocong kosong, ada kosong gak Pak? Habis itu F1 tinggal 2, F1 harga cukup 250.000 saja bosku untuk penambakannya bos. F2 tinggal 1 ya, 300. Harga cukup 330.000 saja untuk penambakannya. Oke, Om Budi scroll Pak Giri ke bawah. Ini ada gelatik belang, Om. Gelatik belang bos, yang suka gelatik belang. Wah, gandeng-gandeng ya Pak ya. Aviari, Om. Buat aviari, harga berapa Pak Giri? 50.000. Harga cukup 50.000 saja bos untuk penambakannya. Oke bosku, langsung kita beralih bos. Wah, terdapat untuk jenis Cacer dada hitam ori Cacer dahit ori Banyuwangi Pak Giri ya. Ya, betul. Harga berapa Pak Giri? Untuk yang jantan di harga 270. Untuk yang jantan harga 270.000 saja bosku. Untuk yang betinanya nih, Om. Hah? Itu harganya 200.000. Untuk yang betinanya harga 200.000 ya? Ya, betul. Oh ini ya, ini ya, ini ya. Nah, itu yang betina. Oke, 200.000 bos. Untuk penambakannya bos. Oke, kita scroll langsung untuk kaso-kaso Pak Giri. Kaso-kaso 25.000. Kaso-kaso dibanderol dengan harga 25.000. Ya. Oke, penambakannya bos. Kita scroll ke bawah Pak Giri. Nah, itu ada seledekan laut betina ya? Ya, betul. Harga berapa Pak Giri? Harganya 50.000. Harga 50.000 saja. Oke. Pelanduk semak. Pelanduk semak. Bukan, ini asi kumis. Oh, asi tumis. Ya, asi kumis 50.000. Asi kumis apa tumis? Asi kumis. Asi kumis. Tumis itu enak. Ya, betul. Harga cukup 50.000 saja Pak Giri ya. Betul. Penambakannya bosku. Oke, kita scroll Pak Giri. Ini sama asi kumis juga. Asi kumis. Ini, Om. Ini jenis apa? Anis cendana. Anis cendana trotolan. Itu trotolan mandiri. Trotolan mandiri, bos. Ya. Dibanderol dengan harga berapa Pak Giri? Harga cendana 225, Om. Harga cukup 225.000 saja bos untuk penambakannya. Ini apa, Pak? Itu Siberia. Anis Siberia. Siberia. Dari Siberia ini. Siberia. Bukan Spanyol.
Siberia tuh. Oh. Kalau di sini udah jadi palmera. Oh iya, harga berapa Pak Giri? 45.000. Cukup harga 45.000 saja bos untuk penampakannya. Oke, kita langsung scroll samping, oh. Ke samping. Masih ditemani dengan Mbah Giri. Giri. Ini apa Pak Giri? Itu ada flamboyan Sumatera. Flamboyan Sumatera? Iya. Harga dibanderol dengan harga berapa Pak Giri? 30.000. Cukup harga 30.000 saja bosku untuk penambangannya. Oke, kita scroll ke kanan. Ya, tersedia jenis burung apa Pak Giri? Decu kembang. Decu kembang. Decu kembang ini dibanderol dengan harga berapa Pak Giri? 35.000. Sehat ya Pak Giri ya? Sehat, walafiat, no minus Pak Giri. No minus om. Harga cukup 30.000. 35.000 bos lo penambangannya. Kita scroll sedikit ke bawah. Oke, tersedia untuk ledekan bakau betina Pak Giri. Harga berapa Pak Giri? Harganya yang betina 100.000 dong. Harga cukup 100.000 saja bosku untuk penampakannya. Oke, untuk SKP om. SKP atau burung favoritnya selain SRDC Pak Giri ya? Ya, betul. Besok masuk SRDC Pak Giri? Masuk. Masuk. Harga cukup dibanderol dengan harga 185.000 Pak Giri ya? Ya, betul om. Untuk penampakannya bosku. Oke, setelah itu kita scroll ke bawah Pak Giri. Nah, itu ada anis kembang muda hutan. Anis kedak kembang MH muda hutan. Ya. Dibanderol dengan harga berapa Pak Giri? Dibanderol harga 235. Cukup harga 235.000 bos. Oke, kita langsung ke kanan. Nah, itu ada sikatan sisi. Sikatan sisi bos. Atau sikatan sisi bubi. Atau sikatan bubi. Ya. Harga dibanderol dengan harga berapa Pak Giri? Harga 25 om. 25.000. Kita scroll naik Pak Giri. Nah, itu ada mantenan mini. Mantenan mini bosku. Oh, terpantau sehat. Gak gerabak. No gerabak. Kebanyakan di abad itu jarang gerabak Pak Giri. Tuh, Pak. Loh, jarang gerabak itu Pak. Iya. Harga berapa Pak Giri? Ini 25.000. 25.000 saja bosku untuk penambakannya bos. Oke, kita scroll ke samping kanan. Samping kanan itu cucak goreng ya Pak Giri ya. Cucak goreng dibanderol dengan harga berapa Pak Giri? 35.000. Cukup harga 35.000 bos untuk jenis cucak gorengnya bosku. Oke, kita scroll naik ke atas. Yuina. Yuina ori Kalimantan dong. Yuina ori Kalimantan bosku. Oke, ini udah banyak yang bunyi Pak Giri. Banyak. Harga berapa Pak Giri? 185.000. Harga cukup 185.000 saja bos untuk penambakannya bosku. Oke, kita scroll ke bawah Pak Giri. Nah, itu ada pentet kembang. Pentet kembang Pak Giri berapa Pak Giri? 30.000. 30.000 saja bosku. Oke, kita scroll langsung ke kanan Pak Giri. Nah, itu asi topi merah versi mini nih om. Oh, ini yang versi mini ya? Ya, betul. Asi topi merah versi mini. Harga berapa Pak Giri? Harganya 50.000. Harga 50.000 ya Pak Giri ya? Ya, betul. Untuk penambakannya bosku. Oke, sekarang kita scroll ke bawah Pak Giri. Nah, itu ada berinji rambut tungir. Berinji rambut tungir. Ya. Ya. Dibanderol cukup dengan harga Pak Giri? 130 ya? Ya, betul om. Untuk penambangannya bos, kebanyakan kotoran sudah ya kan Pak Giri? Pur ya. Oke, seperti itu Pak Giri. Ada lagi, kita lanjut lagi. Ini sebentar lagi bunyi nih Pak Giri, burungnya ini. Bagus Pak Giri. Oke, kita scroll ke kanan Pak Giri. Tepus pipi perak sama. Tepus ya, sama ya. Oke, kita scroll ke bawah Pak Giri. Murai Papua. Harga berapa Pak Giri? Murai Papua di harga 75.000. Harga cukup 75.000 saja bosku. Oke, kita scroll langsung ke atas Pak Giri. Itu ada pelanduk topi hitam. Pelanduk topi hitam. Harga berapa Pak Giri? Harganya 25.000. Cukup harga 25.000 saja bos untuk penambakannya. Kita scroll langsung. Nah, itu ada Mozambik lokal. Mozambik lokal bos, jenis Mozambik lokal. Dibanderol harga berapa Pak? Banderol harga 30.000. Cukup harga 30.000 saja bos untuk penambangannya. Oke, kita scroll ke bawah Pak Giri. Nah, itu untuk asi topi merah versi yang besar. Oh, ini yang besar ya? Ya. Berarti ada mini ada yang besar ya Pak ya? Betul. Kalau untuk suara bagus mana ya Pak Giri? Suara sih sebenarnya bagus semua sih om. Bagus semua ya? Iya. Oke, kalau yang besar ini berapa Pak Giri ya? Itu harganya 80. Harga cukup 80.000 saja bos. Oke, kita scroll langsung ke kanan. Ini ada siri-siri kecil Sumatera. Siri-siri kecil Sumatera Pak Giri. Harga dibanderol dengan harga berapa Pak Giri? Harganya di harga
120. Harga cukup 120.000 saja, bosku. Nah, itu cucak kerinci nih, Om. Wes, cucak kerinci ya. Betul. Berapa, Pak Giri? 75.000. 75.000. Penambahannya, Bos. Kita scroll ke bawah, Pak Giri. Teledekan laut jantan, Om. Jenis teledekan laut jantan, ya. Harga berapa, Pak Giri? Ini harganya 150. Harga cukup 150.000 saja, bosku. Untuk penampakannya. Oke, kita langsung scroll, Pak Giri. Ini untuk yang siri-siri yang besar, Om. Untuk siri-siri besar. Oh, iya. Berapa, Pak Giri? Itu 60.000. Harga cukup 60.000 saja, bosku, untuk penampakannya. Oke, kita langsung scroll ke atas. Brinji ini. Bukan. Itu. Lupa, apa, Pak Giri? Saya nyanyi dangdut ya, Pak. Ayo. Enggak tahu, lupa ya. Yang tahu yuk, bagi penonton yang tahu, Pak Gerinya bilang lupa. Sumpah lupa, Sob. Ya udah, nanti pemirsa yang tahu ya, silakan langsung di komen di kolom ini. Siap. Pak Gerinya lupa. Amnesia. Saya pikir ada burung amnesia. Mana lagi, Pak Geri? Sudah, Om. Oke, ini Pak Geri. Radekan laut. Betina ya. Oke, ready, Bos, ya. Monggo langsung merapat, Bosku. Ke kios Abadi Bet yang berminat, Bosku. Loh, Bos, buktinya, Bos, Abadi Bet sekali datang habis, Bos. Om Budi juga berterima kasih sebesar-besarnya kepada pemirsa ini, ya. Ya. Yang sudah percaya, ya. Ya, Om. Ya mau gimana? Kan hukumnya begini, Pak Giri. Mana? Hukumnya cuma dua. Kalau Anda jujur, kita percaya, ya kan? Kalau Anda real amanah, kita percaya. Ya, cuma tinggal itu aja, Pak Giri. Gampang. Jadi kepercayaan itu bisa tidak bisa, mau tidak mau, memang benar-benar diuji. Kalau memang kita benar Abadi Bet murah, pasti orang datang. Betul nggak? Ya, betul. Nah, seperti itu, Pak Giri, ya. Siap, Om. Langsung, Pak Giri. Pak Giri rambutnya dipucong burine. Lah, tersedia burung apa, Pak Giri? Itu murai batu arum. Murai batu arum. Harga berapa, Pak Giri? Lupa, Pak Girinya. Kalau nggak lupa, Pak Om Budi mau nyanyi dangdut. Lagi tau, Om. Berapa, Pak Giri, lagi? Harganya 50.000. Harga cukup 50.000 saja, bosku. Oke, untuk jenis separaja ijuan, Pak Giri. Ya, betul. Ini untuk makannya air gula, Pak Giri, ya? Itu air gula. Biar manis, harga berapa, Pak Giri? Harganya itu yang hijauan 25, Om. Harga yang hijauan cukup harga 25.000, bosku. Oke, kita scroll ke kanan, Pak Giri. Untuk rawa-rawa mini, Pak Giri. Masih 35.000? Masih. Oke, penampakannya, Bos. Kita scroll ke bawah, Pak Giri, ya. Ya, itu ada pentat kepala abu. Pentat kepala abu. Lah, tersedia di bandrol dengan harga berapa, Pak Giri, ya? 35.000, Om. Harga cukup 35.000 untuk penampakannya, Bos. Oke, cek lagi, Pak Giri, loh, Bos, banyak burung, Bos. Eh, tersedia kepodang, Pak Giri? Kepodang, Mas Bali, Om. Harga berapa, Pak Giri? Yang bondol 225. Yang bondol 225? Yang mulusnya 230. Yang mulus 230.000, Bos. Betul. Kepodang ready stock. Oke. Oke, tersedia juga untuk jenis burung apa, Pak Giri? Tesia Jawa, Om. Tesia Jawa, harga dibanderol dengan harga berapa, Pak Giri? 45.000. Harga cukup 45.000 untuk penambahannya. Oke. Nah, yuk kedinganannya kok. Apa orang mau cari judulnya terus ya, Pak Giri, ya? Iya, kayaknya, Om. Oh, makanya kok enggak ini. Harga dibanderol cukup harga 200.000 saja, Bos. Zebra Fins Import. Nah, makanya. Untuk jenis Sri Gundeng Kantil Bodol, harga dibanderol dengan harga berapa, Pak Giri? 135, Om. Harga cukup 135.000 saja, Bos, untuk penambangannya, Bosku. Kita scroll ke kanan, rowo-rowo. Harga berapa, Pak Giri? 135.000. Harga 135.000 saja, Bos, untuk penambangannya, Bosku. Ah, biar, Bosku, tuwone, Pak Giri. Harga berapa, Pak Giri? Itu yang murai palangka di harga 575. Murai palangka di harga 575, Om. 75 lo, Bos. Ekor kelewer, Bos. Ya toh, Bos. Oke. Mantap ya, Pak Giri, ya. Mantap, Om. Stok ready, Bos. Oke. Ini lebih panjang lagi, Pak Giri, ini. Oh, Pak. Ini harga berapa, Pak Giri? Ini harganya 575.000, Bos. Untuk murai palangka ekor kelewer ini panjang, Pak Giri, ini ekornya. Oke. Stok banyak, Om. Stok ready, Bosku. Langsung, Bos, merapat ke kios Abadi Bet, Bos. Yang ada di Palmerah. Ready stock pokoknya, Bosku. Palangka semua ya, Pak? Palangka semua nih, Om. Sudah sini, Om.
Ini untuk yang ekor panjang. Yang ekor panjang berapa, Pak? 550, Om. 550.000 saja, Bosku. Oke, kita scroll naik, Pak Giri. Sama. Sama ya. Angkat lewer. Harga? Harga 575. Kebanyakan jantan semua ya, Pak, ini jantan ya. Jantan semua. Rata-rata jantan ya. Oke, jantan semua. Ready stock, Bosku. Ambiar Bapak Ibu. Langsung ke kios Abadi Pejaja, Bos. Oke, tersedia juga untuk jenis murai apa, Pak Giri? Ini yang sebelah sini ada murai larwo nih, Om. Larwo ya? Larwo. Harga berapa, Pak Giri, ini? Untuk yang larwo di harga yang bodol 800, Om. 800.000. Oke, kita scroll ke bawah, Pak Giri. Ini yang mulus di harga 8,5. Mulus 850, bodol 800 ya, Pak Giri ya. Oke, untuk penambakannya. Langsung, Bos, merapat. Ini larwo adalah jenis murai yang tidak gembung. Ya, tidak gembung. Biasanya jenis larwo ini dikawin silangkan dengan murai non gembung yang dari Pekanbaru atau Medan. Untuk penambakannya, Bosku. Untuk jenis teledekan Gunung betina, Pak Giri ya. Ya, Om. Harga dibanderol dengan harga berapa, Pak Giri? Betina 175. 175. Oke, kita scroll naik, Pak Giri. Untuk teledekan gunung jantan. Harga dibanderol dengan harga berapa, Pak Giri? 430. Cukup harga 430.000 saja, Bosku. Wah, capek, Pak Giri. Oke, Om Budi. Oke. Pokoknya jangan lupa untuk subscribe channel kita, apa? Channel Abadi Bet, Om. Oh, channel Abadi Bet ya. Jangan lupa, pokoknya itu wajib itu, Om. Wajib ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Buat ya, buat tambah semangat kita, Om. Mantap pokoknya. Oke, makasih, Om. Loh, kemana Pak Giri? Pulang, Om. Oh, pulang. Biar. Oke, Bos. Kita tutup aja, Bos. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Oh, Budi mau jemput Om Giri. Agak kurang dikit ini kayaknya. Oke, selamat malam, Bosku.